Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah unboxing udang coklat. Jadi seperti biasa dikirim lewat memakai kardus ya. Kemudian ada plastik warna hitam sebagai covernya untuk mencegah kebocoran. Nah, kemudian kita lihat isinya, kita buka saja. Jadi kiriman ini dari Bogor sampai Jogja kira-kira 2 hari. Kita lihat saja apa isinya. Kardusnya ini sangat tebal ya, jadi ini bisa mencegah panas. Nah, kita lihat plastiknya itu didobel dan di dalamnya ada kertas koran ya, kemungkinan untuk mencegah panas juga, atau untuk membuat udangnya itu merasa nyaman karena kondisinya kan gelap. Jadi udangnya itu terasa nyaman karena dia kan binatang nokturnal atau yang aktif di malam hari. Jadi ini adalah udang coklat. Nah, begini penampakannya. Sekilas mirip black coco ya, udang yang warna hitam itu. Tetapi kalau kita lihat ujung ekornya dan depan bagian sungutnya itu ada warna kecoklat-coklatan, jadi dinamakan udang coklat. Jadi seperti itu. Di udang ini sangat gampang perawatannya karena termasuk jenis udang neokaradina yang mudah, sangat sangat mudah dirawat maksudnya. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam.